sekarang jam 3 lebih 10 dan saya perusahaan selesai kerja di rumah. Sekarang saya kerjanya di rumah dan ini perjalanan ke kantor yang dulunya kantor saya. Nantinya sih mau saya kontrakkan ke mau saya kosongkan dan mau saya kontrakin aja. Alasannya karena biasanya anak saya itu bangun jam 6, jam 3. Jadi kalau saya tidur di rumah itu paling tidur cuma 2 jam, 3 jam aja terus bangun lagi. Jadi malah enggak sehat ya di itu. Dan ini mau ke security sebentar. Karena ada paket. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ada anu, Pak, paket buat saya, Pak ya. Ya, di paket dari Tan Am kalau nggak salah. Swag. Kayaknya bener sih dari FedEx dari USA. Jadi nanti kita sebelum tidur ya mungkin unboxing sama-sama ya. Mau unboxing belum tidur ya karena ini sudah hampir jam 3:30. Paketnya ini dia. Wah, yang pertama dapat gelas baru. Pertama kali dapat gelas itu waktu pertama kali ke US ya. Di warna putih lagi. Ini sekarang dapat gelas hitam. Wah, keren banget ini. Bawahnya ada kayunya. Jangan di microwave katanya. Made in China. Oke. Next. Ini dapat kayak semacam sweater gitu ya. Sweater. Oke, keren. Orang abu-abu. Jadi panas ya. Terus dapat holder handphone. Lumayan. Oh, gambarnya nanti stand-nya kayak gini ya. Oh, kelihatan ya. Oke. Bisa aja lah. Terus yang terakhir oh ini keterangannya dapat sweatshirt atau t-shirt bambu phone holder bambu mug jadi bambu ya dan juga paso, yang terakhir ini paso ternyata. Di isinya kayak gini. Dan di dalamnya ada paso kayak gini. Dan mungkin ratusan di dalamnya. Ya, buat nanti kalau lagi santai mungkin. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.